بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على مر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسنب رحمه الله تعالى وأدام نفع في علم في دارين أمين في باب في الاستقامة إني باب عن استقامة قال الله تعالى الله تعالى برفرمان فاستقم كما أمرت فاستقم Berlaku luruslah kamu, ya. bertindak luruslah engkau. Jadi kalau kita berlaku lurus itu istiqomah namanya. Kama umirta, sebagaimana engkau yang diperintah. Jadi kalau kita berlaku lurus, berakhlakul karimah itu istiqomah namanya. Selalu berbuat taat kepada Allah Apa yang diperintahkan nama Allah Kerjain Apa yang dilarang sama Allah kita tinggalin Itu istiqomah Pastakim kama umirta Berarti ketika dia melakukan Kemaksiatan, enggak istiqomah hmm. Maksiat kerjaannya Maksiat kedemenannya enggak istiqomah atau udah bener lalu maksiat enggak istiqomah jadi istiqomah fastaqim kamu umirta berlaku luruslah kamu sebagaimana engkau diperintah diperintahkan kita untuk melakukan taat to To'at. taat to mematuhi apa yang dilarang meninggali ya, melaksanakan apa yang, di, apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang. Taat. Istiqomah itu. Tapi kalau dikit-dikit berbuat ini, dikit-dikit berbuat ini, itu enggak istiqomah. Jadilah kita nih, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mustaqim. Amin. Istiqomah, istiqomah, istiqomah. وقال تعالى الله تعالى بر ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ma tad'una nuzulam min ghafurir rahim kata Allah innal sesungguhnya orang-orang qalu yang berkata rabbuna Tuhan kami Allah yaitu Allah Tuhan kami Allah Mereka mengatakan itu Tuhan kami Allah summa istiqomu. Kemudian mereka istiqomah. Kemudian mereka istiqomah. Istiqomah ala tauhid di atas tauhid. Yaitu mereka selalu mengesahkan Allah. Ya. Dan juga yang lainnya daripada sesuatu yang wajib kepada mereka. Jadi apa yang mereka laksanakan ya, itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Apa yang wajib oleh mereka dikerjain. Wajib ngerjain, wajib ninggalin, dikerjain apa dia? Kalau berbuat lurus, kalau berkata lurus, istiqomah. Istiqomah itu. Jadi kalau kamu berbuat lurus, nggak mau berbuat maksiat, istiqomah kamu. Tapi kalau negong mulu, nih dikit negong, dikit dikit ada simpang tiga, simpang empat, ya. Yeah. Berarti nggak istiqomah. Nah. Kalau kita pengen istiqomah lurus. Terus. Terus. kalau kita mau bisa wallazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana Allah sudah berikan itu sinyal buat kita bahwa kita tuh bisa kalau mau dan orang-orang yang bersungguh-sungguh yang berjiat bisa di jalan Allah kami akan berikan dia jalan-jalan kami dikasih sama Allah lurus dan tanamkan dalam hati kita cita-citakan ini maksiat tinggalin ini perintah Allah kerjain begitu tanamkan di hati kita Astaghfirullahalazim Astaghfirullahalazim Astaghfirullah Astaghfirullah Allah senang sama yang ngeliat orang kayak begitu. Masya Allah, anak muda masih muda ada begitu. Emang gak cerdas dia, tapi emang gak pintar dia, tapi emang IQ-nya gak tinggi. Tapi semangatnya menjalankan perintah Allah luar biasa, semangatnya meninggalkan yang diharamkan Allah. Masya Allah. Semangatnya melaksanakan perintah Allah. Masya Allah. Malaikat senyum melihat dia. Malaikat senyum melihat dia. Makanya. Malaikat melihat orang kayak begitu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Alla takhafu wa la tahzanu. Wa abashiru bil jannatillati kuntum tu'adun. tatanazzalu malaikat turun pada turun alaihim atas mereka atas mereka orang-orang yang istiqomah Malaikat itu mereka ya ketika mati ketika mati turun Malaikat turun kepada mereka orang-orang yang istiqomah. Allah takhafu bahwa jangan kamu takut. Jangan kamu takut. Ya. Mau mati umpama daripada kematian dan apa yang setelahnya jangan takut. Kalau orang yang istiqomah jangan takut. Mati dan apa yang setelah mati jangan takut. Wala tahzanu dan jangan kamu duka cita. Jangan kamu duka cita. Apa? Jangan-jangan kamu duka cita yang kamu tinggalkan. Anak-anak kamu, istri kamu, harta kamu, pasantren kamu, Majelis kamu, harta kamu. Semua yang kamu tinggalkan kalau kamu istiqomah dalam masa hidupmu. Nanti Allah yang jagain. Gitu. Kata malaikat. Turun tuh malaikat. Sama orang yang kayak begitu turun. Subhanallah. Jadi dia cinta tu. Oh malaikat. Allah takhafu wa la ta'zanu. Bahawa janganlah kamu takut. Janganlah kamu duka cita. Wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Dan gembiralah kamu. Dengan surga yang kamu pernah dijanjikan. Dijanjiin surga. Gembiralah. Nahnu awliya ukum fil jannati fil hayati dunya wa fil akhirati. Hmm, insya Allah. Kami adalah pelindung-pelindung kamu. Kami pelindung-pelindung kami. Kami pelindung-pelindung kamu. fil hayati dunia di kehidupan dunia wa fil akhirati dan di akhirat hmm. di dunia di kehidupan akhirat tuh dilindungi tuh orang yang istiqomah yang istiqomah tadi masalah. selalu taat sama Allah enggak mau tuh yang mau masih ma maksiat ma enggak mau ya. apa yang diperintahkan nama Allah dikerjain tuh Masya Allah Malaikat cinta sama dia. Ketika dia meninggal dunia, jangan takut ketika mau meninggal dunia. Dan ketika udah meninggal dunia, jangan takut anak yang kamu tinggalkan, harta yang kamu tinggalkan, semua apa yang kamu tinggalkan, jangan takut kalau kamu istiqomah. Tadi istiqomah tadi. Ya. Yeah. Nanti ada bilangin luzumu to'a istiqomah itu senantiasa to'at, atau Enggak mau berbuat maksiat. Istiqomah. Oh. istiqomah. Beliau itu istiqomah orangnya. Subhanallah. Maksudnya apa? Beliau itu to'at kan. Orang istiqomah sekali beliau. Masya Allah, Masya Allah, masya Allah. Kita bisa rasakan orang yang istiqomah, orang kagak istiqomah. Dia maksiat mulu. Aduh. Eh, oi jajan. Biluk, belok, belok mulu. Nah, kita jadi yang istiqomah. Istiqomah. Toa. Nahnu awliya ukum fil hayati dunia wa fil akhirati kami adalah pelindung-pelindung kamu di kehidupan dunia dan di akhirat. Ya, artinya apa? Kalau kita istiqomah ta'at jangan khawatir alla takhafu <tikomak> wala tahzanu walakum fi amatastai anfusukum walakum fi amatad'un walakum bagi kamu akan memperoleh fi padanya matastai anfusukum apa yang diri-diri kamu ingini apa yang diinginin dikasih lihat orang-orang ini para ulama kiai ada kiai yang susah nih, di Jakarta dong semuanya Allah kasih tuh dikasih sama Allah ada lihat kiai yang susah ada nggak kira-kira semuanya kita lihat hidupnya enak semua jangan kamu takut jangan kamu sedih tuh kalau kita istiqomah istiqomah berbuat istiqomah jangan coba-coba belok jangan udah bener-bener terus kalau kamu belok berarti nggak istiqomah cobainlah kayak orang-orang nggak -orang. istiqomah berarti rasanya gimana sih nggak istiqomah jangan coba-coba belok takut-takut kejeblos takut-takut kesandung kalau kesandung iya kalau yang bangunin kalau kagak bangun tidur terus jatuh terus Benar ya benar. Kalau kita istiqomah semua cinta. Allah cinta, malaikat cinta. Orang tua kecil cinta. Guru kita cinta. Makhluk cinta. Malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikat. Turun malaikat. Nah, kalau ada kita punya sahabat dia istiqomah sekali, masya Allah lurus aja. Kita takjub sama dia, jangan kita benci. Kita benci sama dia. Hati-hati. Man ada li waliyan. azan tuh bil Siapa yang musuhi waliku? Siap, siapnya. Siap. Aku tantang dia untuk perang. Insya Allah, Allah udah ancam begitu. Jadi kalau kita punya sahabat, punya guru, punya siapa istiqomah, bangga kita kepadanya seneng kita kepadanya dekat kepadanya jangan lepas insyaallah kita akan nanti bisa kayak begitu walakum fi dan bagi kamu juga memperoleh padanya ya apa yang kamu minta ya apa yang kamu minta nuzulan sebagai nuzulan artinya rizqon rizqon muhayyan rizki yang sudah disiapkan dikasih tuh rizki yang disiapin hidangan oh di sini diterjemahkan rizqon muhayyan rizki yang sudah disiapin min ghafurin rahim dari siapa rizkinya dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang subhanallah Jadi orang yang istiqomah tadi kasih mau Allah, risqon muhayyan, rizki yang di ngaji terus ngaji terus biar ngaji cari ilmu lalu amalkan, amalkan, amalin, walaupun masih muda, Puasa. zikir, ya berlaku sopan, akhlak mulia. Tuh, kalau kita pengen hidup enak di dunia, enggak susah ini jalanin. Istiqomah. Kan kita semua pengen senang kan? Ada di sini yang pengen susah? Enggak ada. Ada yang pengen susah Kan? Datang sini ada yang pengen susah? Ada yang pengen susah di sini? Enggak ada, semua pengen senang. Istiqomah nuzulan min ghafurin rahim walakum fiha ma tadda'una nuzulan min ghafurin rahim bagi kamu memperoleh padanya apa yang kamu minta nuzulan sebagai rizki rizkon muhayyan rizki yang disediakan Min gofurin rahim dari siapa? Dari Allah yang Maha Pengampun. Walaupun dulu kita punya banyak salah, banyak dosa. Sekarang kita kembali kepada Allah mau benar-benar nuzulan, min gofurin rahim diberikan rizki, Rizkon muhayyan yang disediakan, udah disiapin dari siapa? Dari Allah yang Maha Pemaaf, Rahim lagi Maha Penyayang istiqomah. Yang udah biar udah. Yang selanjutnya jangan seperti yang udah udah. Istiqomah. Subhanallah. Datang waktu gagap gempita waktu sholat. Datang waktu ngaji. Subhanallah. Semangatnya luar biasa. Waktu zikir, masya Allah, akhlak mulia, Allahu Akbar masih muda, darahnya muda, tapi semangatnya luar biasa. Semangat akhiratnya luar biasa. Siapapun cinta ngelihat dia. Kalau kata anak sekarang ya, ada pemuda yang begitu dibilangin apa? Dibilang apa kata anak kata pemudi? Ya, ada pemuda lewat. Pemuda ini orangnya apa? Toat banget. toat ganteng lagi ya. Akhlak yang mulia ditambah lagi duitnya banyak, umpama itu. Apa kata anak pemudi orang sekarang? Kita selawatin aja, katanya. Rindu dapat yang kayak begitu. Artinya apa? Didemen oleh makhluk tuh. Nah kalau kita pengen didemen sama makhluk, istiqomah, istiqomah. qala Taala, Allah Taala berfirman juga. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khawfun 'alayhim wa lahum yanzun ulai ka ashabul jannati khalidina fi ajrazan bima kanu ya'malun kata Allah innal ladhina qalu sasungunya orang-orang yang berkata rabbuna Allah Tuhan kami adalah Allah thumma istaqamu kemudian mereka istiqamah istiqomah, luzum to'at tetap dalam ketoatan, istiqomah. Fala khawfun maka enggak ada rasa takut atas mereka, wala umyak zanun enggak ada rasa duka cita. Orang yang istiqomah dikasih sama Allah, dikasih sama Allah di hatinya enggak ada rasa sedih, duka cita enggak ada, dikasih tenang. Orang yang benar-benar menjalankan perintah Allah. tadi nah, taat ya apa istiqamah ya yeah. luzumu taat tetap dalam ketaatan ini haram enggak mau ini makruh enggak mau enggak mau juga dia ini perintah Allah kerjain istiqamah bismillah 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 subhanallah dia pelihara nafasnya dia pelihara umurnya dia pelihara tingkah lakunya dia pelihara hatinya dia pelihara perkataannya Ulaika ashabul jannah. Mereka adalah penghuni surga. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Allah kekalkan di dalam surga. Kenapa bisa digituin nama Allah? Jaza'am bima kanu ya'malun. Sebagai balasan apa yang mereka lakukan. Dibalas sama Allah. Kenapa? Capek. Capek enggak? Capek. Ada orang berbuat haram, kita enggak mau. Padahal hati kita pengen banget ya kan? Tapi kita jaga, enggak mau. Dibalas sama Allah. Balasan yang indah. Balasan yang nikmat, balasan yang enak, balasan yang membuat kita bahagia dunia akhirat. Enggak bakal kita ya, ada penyesalan. Paling nyesalnya nyesal kurang banyak gitu. Mulai dari sekarang kita istiqomah, 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 istiqomah. Wallahu a'lam